Masih kuliah terus ke sini. Melketot. Pirang tahun ya mas, aku mien kah ya mereka kan? Iya. Mien mereka gue sih. Orang-orang tahun urung aja nih. Awalnya meliuk sekarang belketot. Jos tapi iki ya Mas. Mantap ini bos. Ini sancang apa ini sancang belketot. Ini tilik kebunnya Mas Agung nih. Kebun sancang. Munyer-munyer. Iya. Ini. Sancangnya programan meliuk-liuk. Goyangan maut. Ini ada yang kena penyakit apa ya? Kerap. Ini bolong wis Mas, Mas. Iya. Nah, tapi wis mulai kuwi. Rapet toh. Sancangnya banyak sekali. Iya. Nah kondangan mending lah. Kura kondangan bilang tadi pada mati. Mati. Dong kelemburu. Mati tak orang lain. Kebolong. Iya tak isi dia mati tak jelas. Ngono kok. Oh nasinya tel mas. Tukel-tel. Tukel-tel ya gue. Macer nih gue. Ya tak tahu cuma selangit kok semprot gitu buat saya mau tapi pancen pertumbuhannya cepat ya mas. Iya orang ini pupuk nih orang pupuk orang apa iki di pupuk tambah tambah lemu tambah iki saya soyo cacing sekian bulan gak kesini udah pada rungkut nih udah pada besar-besar sancangnya. Waduh ini ada yang dibakar-bakar buang sancangnya pertumbuhannya luar biasa sekali dengan berbagai model dan gaya tapi yang paling unik ini guys. Mantap nih potong tes. Ini ada yang split trunk ya, ini enggak belum dipanen. Ininya belum tua batang bawahnya nih. Ya, jadi ini adalah kebun sancangnya Mas Agung Wolangalas yang ditanam sekitar ya 1 tahun lebih lah, tapi belum ada 2 tahun nih. Tapi pertumbuhannya sangat pesat sekali ya. Dulu cuman pilih sederhana sekarang sudah pada jadi semok-semok nih. Kita lihat ulmusnya guys. Ini ulmusnya besar sekali. Saya jadi tertarik untuk mencangkoknya. Di sini kita cangkok nanti. Mantap nih. Itu sapi. Itu sumurnya. Itu orangnya. Nah ini anting putrinya ya, yang dulu tinggi ditebang. Itu kelihatannya tebang, tapi udah ada terus lagi. Dan ini malah seperti hutan karena akar-akarnya pada tumbuh. Nih akar-akar pada tumbuh. Nih ya, ini dulu akar ke sini tumbuh batang, tumbuh batang. Jadilah hutan anting putri. Nah, saya nemu kawat. Kawatnya banyak ketinggalan nih. Ini adalah salah satu contoh investasi nyata. Dulu tanam kecil-kecil udah besar-besar ini sudah kelihatan nominalnya. Nah ini yang jumbo-jumbo ini udah dipangkas-pangkas ya. Ini nanti mungkin ini dipangkas-pangkas udah kelihatan nih.
Itu anting putri. Ini juga sanjang nih guys, sanjangnya wow. Ini bekas itu ya. Lah ini kena pengerat nih guys. Melompong dia. Si anjingnya bos, ini udah besar nih. Si anjing sanjangnya meletut-meletut. Amplas putih. Kimeng ya. Ini dia waru India, waru perindapan ya. Ini bobosnya hijau. Ini udah sebesar sepatu. Satu paha tuh. Wede ini. Wow. Bener-bener gak keurus. Sempat ada orang yang mateng mana ki? Nih loa loa yang jumbo raksasa. Iyo, ya noy. Ada buahnya guys, loanya tuh. Loa segini besar nggak dipotong nih Mas Agung. Ini juga udah bagus nih. Sang-sangnya juga, aduh. Sampai ini orang dipotong mas. Hah? Orang diangkat. Kok diangkat orang? Nunggu sapiro. Harapnya harus jalan ganti diangkat. Tapi ada pandulan saya tak angkat. Terpaksa. Pandulan. Sang-sang sebesar ini belum diangkat-angkat nih. Angkatnya nunggu di pangan ular. Ya nak pangan ular, orang pangan ular ya nanti saya. Gede gaban. Seperti loa ini nggak diangkat-angkat nih sampai over. Asem Jawa. Memetik buah loa. Semut apa kaya mas? Apa? Semaburan berupa? Semangka. Serangga. Min.